Aduh, baiklah guys, sekarang itu Patrick mau mereaction ya pertandingan antara OP melawan Xavier Semarang ini guys. Dan ini adalah turnamen Blibli dan OP ini sudah mencapai di grand final ya guys ya. Terus kita sudah ada di draft picknya ini best of 5, jadi ada 5 pertandingan. Dan di sini dari draft pick OP ngeban Kufra, Joe, Leo Mort. Terus dari Xavier ngeban Claude, Selena, sama Link. Terus ngepicknya OP, Grok, Silvana, terus Jauhead, Granger, sama hero baru itu pokoknya. Terus juga ada Digi, oke gitu. Ya, langsung aja kita ke in-game-nya ya, let's go. Semoga menang. Yes, alright, kita langsung masuk ke game yang pertama. Oke. Ini udah ada di in-game-nya nih ya. Di sini formasinya 1-3-1. Oke, siap. Ayo semangat Topi. Topi always happy. Topi always happy. Feel baik kali ini. Udah berhasil mendapatkan blue buff-nya. Sementara Sisi Leon langsung menabrakkan diri ke arah time bomb yang dilemparkan oleh Maskus yang menggunakan Digi ya. Ada Tiger ya. Mm-hmm. Ini sih teman kita ada Grok. Musuhnya ada Kari Sian. Tapi ya guys ya. Ya. Terus Karinya pakai emblem assassin duit lagi. Jarang aja kena. Kayak 5-5-nya musuhnya itu jarang. Cuma enggak tahu nih kalau misalnya di grand final apakah ada kekuatan tersendiri dari si Bobang Kevin nih. Ah, nge-troll kamu kali dia tadi malam. Bisa jadi. Bisa. Tapi ya. Menang sih. Menang tapi. Oh. Dicolok aja bagian dicicil sisa segitu. Ya. Tapi di bawah udah ada 4 hero berkumpul di Kari Baxia dan juga Parsha yang jadi di bawah 4 lawan 4 nih guys. Memberikan jarak terhadap OP Gaming. Pickrocknya sekarat ya. Dan tampaknya cacar yang aman aja. Ya, dikasih jauh head aduh, kecolong. Dapetin prokursanya kah? Dapat sih harusnya. Di arah mid lane juga mulai di cover dengan 2 supportnya dengan 1 Digi yang dipakai oleh Maskus SPD. Yap. SPD-nya akan kita tekan selalu, tapi 4 hero ini berkumpul selalu bersama-sama. Sekarang rotasi langsung ke bagian bawah, jauh headnya harus dipukul mundur dulu, hampir ditabrak sama Beyblade tadi balik arah. Beyblade balik arah. Di daerah top lane dari Sylvananya. Cicil-cicil towernya. Sedot, cakep Sylvananya ya. Digulung-gulung tapi di daerah bottom lane-nya tampaknya ada 1, 2, 3, bahkan 4 hero mencoba untuk langsung dipush dan dilepas oleh jauh headnya. Dan didapatkan di bawah menit ketiga, walaupun ada turret protection. Dan ini akan menjadi PR juga untuk tim OP ya, berhadapan dengan Nice. Ternyata baik sekali, tiba-tiba ada Apple nice, dapat tower, dapat kill ya, bagus ya. Membuat satu hero sekelas Uranus itu nyangkut meninggal. Killboy mendadak datang dari mana? Dari rumput situ bawah. Jujur Patrick nonton ini sambil deg-degan ini guys. Ya, tapi Baxia di bagian bawah akan menabrak ke arah Cecilia. Waduh. Aduh. Dan berhasil diamankan oleh Xavier. Kepres ya guys ya. Pergerakan dari Dev, dia masuk di stun, didorong dan juga dia pakai dorongannya tuh dari flameshot ya. Iya. Dengan jarak sedekat itu flameshotnya akan mengakibatkan knockback. Dorongan kayak tadi ke knockbacknya. Dan sekarang mereka udah masuk ke dalam area pertahanan. Oke, masih dikeluarkan langsung nabrak ke satu sama ya skornya. Towernya juga satu sama terhadap sengit nih guys. Dan Raptor Macet juga sudah diamankan dari Karinya. Juga mencari stacknya full untuk 15 dari Nital Jungle-nya. Sedangkan dari levelnya menuju ke level 8 dari Karinya masih enak banget, masih well farm juga. Walaupun sebenarnya Granger-nya lebih fat satu level, piung, dengan 5 ROM items harusnya ya. Dan satu poin kill tadi juga mungkin cukup membantu gerakan dia. Oke, Maskus. Ini kayaknya bakal rebutan turtle nih. Wih, mantep banget. Oke, cicil terus. Oke, nice. Ternyata dia nggak bisa lagi mempertahankan. Nice. Detonata juga udah dikeluarkan. Aduh. Tersisa 4 hero di masing-masing. Satu tuker satu terus ya, guys ya. Karena Beloboy juga menjadi korban dari Xavier. Yes, terbadat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor. Dari duit, dari duit. Wah, unggul Xavier, guys. Juga, ya. Untuk
Uranus. Walaupun udah pakai emblem tank dari Uranusnya, walaupun dia sudah mencet ultimate, hero-hero yang bisa ngeburst dan memberikan critical besar seperti Granger adalah salah satu hero counter naturalnya dari si Uranus. Makanya dia pakai Marksman-nya itu Granger gitu. Walaupun sudah semuanya kita, beli item 5 max max ini. Lagi. Tapi agak cukup lama sih untuk Granger bisa ngambil Uranus ya. Terus kamu tuh tempel banget. Enggak, ini aku lagi. Eh, dapet dong ke sampah dengan easy. Akhirnya dia Supernal Justice ya. Walaupun masih ada time journey dan bahkan didapatkan satu kill tambahan dari Granger-nya di arah top lane. But meanwhile di bottom lane-nya tidak ada mana dari Tiger-nya. Mundur. Satu flame shot tidak berhasil tapi untuk dapet turtle nih. Kill diginya. Beloboy menjadi korban lagi. Udah dua kali dia harus ditumbangkan. Tapi Parsha cukup berani berdiri paling depan, langsung memberikan damage-nya. Dan juga Jawhead kali ini datang langsung nabrak aja cukup berani. Wow, nice banget. Jadi korban dan dia juga wah itu Parsha bunuh. Oke, okay, nice. Parsha yang dengan wild charge punggungnya langsung patah mentok ke dinding tadi ya. Yes, perabatan ini terbuka bebas juga di arah mid lane yang harus didapatkan. Dia dapat tower. Oh, replay-nya ini guys. Wah langsung time journey-nya kebuka ya. Pas banget on point kena karinya. Dan juga ada diginya tapi sayang ya. Time journey sebagai anti crowd control ya. Eis, penghenti combo. Iya. Oke, dan kali ada flamesha tadi ditembakkan dan langsung menabrak ke arah Tiger ke Finzi. Dir. Kita dapat tower bawah nih guys. Yes. Nice banget. Dari jauh taretnya di nice, dapat tower bawah, dapat kill juga, cakep. Lalu ngeburst hanya menggunakan Rhapsody-nya, tapi ini akan menjadi satu untuk satu. Bahkan Blue Buff-nya juga diamankan oleh karinya, langsung dikejar Rhapsody-nya. Nice. Yang nickname-nya seperti Kopi dan menuju ke arah atas juga dari Beloboy, adiknya Sally Boy dan ada Tiger juga. Mencoba untuk dikejar lagi digunakan juga Beatrice-nya. Dan di arah belakang Dora B. Wes, kena es, nice. Ternyata cukup dengan damage dari seorang Evil Boy. Dikejar juga Master Sarjana Pendidikan. Mau kemana dia diginya? Ih, gemes banget ya Allah. Meninggal nih. Iya, tapi time journey udah dikeluarin. Kali ini dia harus mempertahankan dirinya. Time bomb dikeluarkan sedikit lagi. Waktu monster kill, yes. Dapat Evil Boy, yes. Evil Boy kaya ini guys. Dia pakai emblem assassin duit. Tarto menjadi objektif untuk Evil Boy. Evil Boy. Tapi tadi bagus ya combo-combonya ya. Kayak bad piece-nya dikeluarkan, terus ditembak flame shot, kena. Pelau dia mundur. Wis. Oh, nice banget. Dan langsung di wall charge dari seorang Grok yang baik sekali permainan bahkan di arah. Godlike dari Evil Boy, nice. Nice. Dengan sangat amat mudah di bawah 8 menit. 11-4 nih, mantap ya guys ya. Bahkan di arah bottom lane-nya dari Jaulung, hero kesayangan Pak Pulung yang mainnya biasa saja Jaulungnya. Turret kedua, satu itu lagi. Dihancurkan ternyata dengan menggunakan Feather Air Strike menuju ke arah. Oke, ambil buff-nya, mantep. Diambil. Tapi Pulung kalau ada first turret tumbang itu Pulung buff kontribusinya tinggi loh. Setelah itu mati mulu kan? Mati ya setelah itu iya. Oke, red buff kali ini langsung jadi target lagi dan akan diamankan oleh Granger. Udah level 13, 2 level lagi level maksimum yang akan dia milikin. Uranus berhadapan langsung dengan Dora Bika yang menggunakan Grok. Ada Kari di belakangnya. Dapet tower, mantep. Tahan lebih lama lagi, udah berhasil ditumbangkan dan area pertahanan mereka semakin dipersempit. Bahkan untuk farming sekalipun akan cukup susah. Yes, bener banget. Yanus Battle sudah diamankan juga dari kita. Ini unstoppable dari Evil Boy. Terus ini diginya kabur. Dari bad impact Tiger. Ya. Tapi ternyata Evil Boy-nya dapetin. Piu. Piu. Dapetin point kill ya. Dan bahkan ini time journey entah kenapa di pop up, walaupun untungnya tidak ada team fight yang cukup lebih ini ya, lebih krusial ya. Tinggal itunya. Tinggal dia sendiri doang tadi. Aduh. Oke, si Ryoson sekarang masih level 11 ketinggalan. Duitnya udah ketinggalan jauh ya. Ya maksudnya ya unggul OP 8000 lumayan. Lord Viu. Oke, Lordnya udah datang. Pasti nge-lord sih. Ya, sip, nice. Di menit 9 masih belum di engage. Boom, nice. Dapat Lord. Di bawah 1 menit dan langsung didapatkan dari Lordnya dan
Pedes nih, Evil Boy udah pedes banget, guys. Oke, terlalu cepat menurutku Mas Gus mengeluarkan levelnya udah 15 ya. Teamfight yang bahkan yep. Ranger-nya aja masih di Lordpit. Oke, Dylan dengan menggunakan parsianya masih berterbangan ke sana kemari, bajunya juga bagus udah kayak jember. Ke sana kemari mencari alamat. Ajeng-jeng. Nah. Udah, terusan kan enak aja jadi nyanyi kan. Enak. Cari yang breakbeat-nya ntar ya. Kamu nih ya. Oke, dan Soul of Lava langsung melindungi ya dari Jauhead tadi sepertinya dia udah mendapatkan red buff di mana itu di bagian bawah kah? Yes, dan membeli satu. Wih, sikat. Pedes banget. Oh, nice banget. Dorabika. Kita dapat tower objektif, mantep. Wah, langsung rata nih kayaknya, guys. Ratain. Yoi. Oke. Dah menang. Yi. Menang. 1-0, nice untuk OP. Kita lihat buildnya dulu ya. Kita lihat buildnya. Nah, seperti ini ya guys ya, buildnya ya. Evil Boy udah 901, mantep. Terus dari, nah kayak gini lah buildnya. Silahkan dilihat, silahkan di screenshot nih. Cakep sekali. Dan oke, lanjut ke part 2 ya. Ada di video selanjutnya ya. Linknya ada di deskripsi, let's go.